kita telah putuskan untuk meneruskan Kongres Ekonomi Bumi Putera. Tapi saya tegaskan, apa beda? Pertama, walaupun namanya Kongres Ekonomi Bumi Putera, tumpuan kita tentang masalah-masalah dihadapi oleh Bumi Putera. Tapi kita ambil sikap yang sangat terbuka. Kita akan pertahankan permasalahan salah guna tumpuan kepada kroni yang dilakukan sebelum ini. Mesti ada kesediaan untuk menghadapi, mengemukakan cadangan-cadangan baru. Bukan nak pertahankan semua yang lama. Yang baik kita teruskan, tapi kaedah perkayakan keluarga, kroni, memperkaya 3-4 kerat, itu harus dihentikan. Dan kita tidak akan tolak ansur dengan masalah rasuah sama ada China atau India ataupun Melayu. Jadi jangan ambil masalah isu sama ada oh tindakan kepada Melayu atau China. Saya tak tengok. Dari segi ini, there is no racial profiling. You are corrupt, we will go after you without compromise. Yang kedua, pendekatan kita dalam hal Kongres Ekonomi Putera ini lebih inklusif. Maknanya, kita mahu penyertaan daripada negara-negara kita, masyarakat China dan India. Dan saya harap ECCIM bersedia untuk bincang. Kerana pendekatan kita inklusif, maknanya dalam membicarakan ekonomi Bumi Putera, ada isu-isu SME atau kelompok India miskin akan kita tangani bersama. So, pendekatannya agak berbeda. Saya tegaskan semula, apa yang kita lakukan? Umpamanya, tahun lalu saya kata semua sekolah daif, sekolah dalam kedudukan yang buruk atau lemah, atau tandas yang rosak, seluruh negara, sama ada sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah agama, sekolah kerajaan atau sekolah bantuan modal, kita bantu semua. Jadi pendekatannya berbeda. Jadi jangan tanya saya sama ada ini ada racial profiling. Ini tandas rosak sekolah kebangsaan, kita baiki. Sekolah Tamil tak bagi, tidak. Semua sekolah. Dan kita lakukan tahun lalu dan kita teruskan dengan sekolah bantuan modal. Begitu juga di klinik-klinik desa. Kita lakukan juga umpamanya pembasmian kemiskinan tegak. Hardcore poor atau abject poverty. Di Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan, hampir 100% selesai. Dan kita tak tanya sama ada keluarga itu Melayu atau Cina atau India. Di Kuala Lumpur, walaupun jumlah majoritinya Melayu, tapi jumlah India, nisbah ratio untuk population, nisbah penduduk sangat tinggi. Dan setiap keluarga India di Kuala Lumpur, kita bantu untuk lepaskan dia daripada garis kemiskinan tegar atau hardcore poor. Ini pendekatan kita. Tapi kadang-kadang kita hadapi pemimpin-pemimpin masyarakat sama ada Melayu atau Cina atau India, dia tanya lagi peruntukan orang India. Bagi saya, setiap orang miskin tegar, saya tak kira Melayu, Cina atau India, kita selesaikan. Dan di Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan, dari angka yang kita perolehi sudah 100% tercapai. Ini approach pendekatan kita baru. Dan pendekatan yang sama dalam Kongres Ekonomi Bumi Putera. Kalau ada, bila kita bicara kemiskinan Bumi Putera, kalau ada kelompok-kelompok tertentu, Cina miskin atau India di estate yang miskin, kita mesti tangani, selesaikan sebagai satu program nasional. Begitu juga kalau kita bercakap soal peluang perniagaan, terutama perniagaan-perniagaan kecil Bumi Putera, peluang bagi orang India ataupun perniagaan-perniagaan kecil masyarakat Cina, tempat perniagaan, gerai mereka, itu kita harus tumpu sebagai program dan agenda nasional. Sebab itu saya minta supaya penyertaan dalam Kongres ini bukan saja daripada saya Bumi Putera, tetapi daripada syarikat-syarikat Cina. Minggu depan saya akan undang
pemimpin-pemimpin daripada Dewan Perniagaan Melayu, China, India untuk bersama untuk bagi pandangan dan input supaya Kongres ini tidak terlalu tidak dianggap eksklusif. Dia masih menekankan thrust tentang masalah yang dihadapi oleh orang Melayu putra, tetapi pendekatan kita selaras dengan dasar negara madani ini harus lebih inklusif.